Betul ke tak bila seorang melakukan iqamah, bila tersebut tidak boleh jadi imam dalam sembahyang tersebut? Dia tanya betul ke tak. Dia kata ada orang kata kalau bila tu telah mengucapkan iqamah, dia tak boleh jadi imam. Jawabnya, sunat orang yang menjadi orang yang mengucapkan lafaz iqamah itu tidak menjadi imam. Bukan haram, sunat. Dan sunat juga orang yang mengazan, dia yang mengiqamah. Faman azana fahuwa yuqim. Nampak? Barang siapa yang azan, maka dia sunat yang mengiqamahkan. Lepas tu dalam kitab pula, ulama' buat tambahan, siapa yang iqamah, maka sunat dia tidak menjadi imam. Melainkan darurah. Bila dia iqamah, imam sakit perut, balik lalu. Allahu Akbar. Terimak sakit-sakit perut tu, bercerai-cerai tahi biar surat. Dah takkan nak tunggu. Tak. Tiba-tiba belakang tiga orang kali cak ayam bulu balik belakang. Tak sengih jadi imam gitu. Memang dak rok cetonglah. Tak gari magdu, gari magdu. Maka hak qomat tadi menjadi imam, suruh orang qomat semula. Ni ulama kata, neh. Tapi kadang-kadang dia juga bang, dia juga qomat, dia jadi imam. Bila? Ketika dia seorang diri je. Bang, orang tak mari juga. Nak, qomat tak ada orang seorang, dia juga jadi imam. Nak, duduklah mu depan. Mu juga imam, mu juga makmum. Kalau dalam kapur tu 1,000 orang, boleh pala kemu seorang. Nah.